Ah, itu main loot itu. Wow! Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Frozalikas dan Zims Ajaib. Kita bareng-bareng main apa nih? Seven Days to Die. Seven Days to Die. Iya, Seven Days to Die kan? Oh, gue dengarnya Seven Days to Die. Oke, jadi sesuai rencana kemarin. Oh iya, kita hari udah upgrade ya hari ini ya. Iya. Seperti biasa ya, kenapa kita mulainya telat banget? Karena kita setiap malam melakukan perubahan di base kita. Upgrade, ya. Kita farming. Upgrade, menyelesaikan ide-ide kita yang kita bikin kemarin. Gitu. Iya, jadi ya sebagian kan? Sudah terwujud sih ya, sebagian. Iya, belum semua. Karena butuh banyak banget material yang tidak bisa diselesaikan dalam satu hari. Oke. Ya, by the way, ini kita tanggal 20 berapa sih? 24. Tanggal 27 kan? Enggak, perangnya tanggal 27 kan? Kemarin tanggal berapa? 21, 27. Iya, 28. Oke. Berarti kita masih ada 4 hari lagi ya, masih oke, sempat oke, ya. Oke, oke. Iya. Seharusnya sempat. Oke. Semoga aja mepet lagi sih. Oke. Sekarang kemarin tuh kan kita udah temuin satu biome kan, Frost, biome Wasteland kan? Iya. Nah, dari yang gua tahu nih, game ini ada beberapa biome. Nah, biome yang belum kita temuin itu adalah biome Burning biome. Habis kebakaran hutan gitu. Iya, ceritanya biome-nya tuh habis terbakar gitu ya, ada zombie. Zombie. Gitu. Astaga. Kenapa setiap opening kita selalu ketemu zombie ya? Tidak tahu lah. Gila enggak pakai baju dia. What is that? Puasa nih aku nih. Udah clean? Udah clear. Oke. Oh, okay. Itu. Oh, itu belum mati ternyata, gue kira udah mati tadi. Oke. Ajar Frost, ajar. Clean. Nah, jadi Burning Biome sesuai dengan namanya ya, Frost ya. Kalau itu adalah tempat yang terbakar gitu. Semua terbakar, zombie terbakar, tanah terbakar, tanahnya terbakar. Juga. Cerita rumahnya. Jadi, rumah terbakar gitu. Pohon terbakar, air terbakar ceritanya. Kira-kira jauh nggak dari sini? Nah, kemarin tuh gue udah temuin Frost, jalannya Frost. Jadi kemarin waktu dari Westland itu, lu kan terbang kan, gue ngelewatin jalan aspal yang lain gitu. Dan jalan aspalnya itu ngebawa gue ke Burning Biome. Oke. Kira-kira mungkin sekitar 3 kota lah ya, 3 kota. Jadi ini kan kita kota pertama, jadi kita harus ngelewatin 1, 2. Kota ketiga itu Burning Biome. Satu, jadi, dua. Terus kota tiga. Ketiga Burning Biome. Kita bakal pergi ke arah east. Kita bakal pergi east. Ke arah east. Full east. Mobil. Mobil lah. Let's go. Siapa bensin, mau nyetir lu bensin ya? Bensin ada? Ada. Ntar aku enggak tahu loh nih aku jalannya. Di east ke arah east aja, ikutin lurus east aja. Ya udah deh. Kita ke east. Menurut lu bakal serem enggak di sana? Enggak tahu sih ya karena belum pernah juga ke sana. Lagian aku tapi pernah lihat zombinya. Iya, nah. Tapi kelihatannya dari lihat zombinya serem enggak? Kelihatannya biasa lo yang lu lihat itu. Banyak-banyak mengkilap-mengkilapnya di sana. Kalau menurut waktu gua pertama-tama kali main game ini sih, gua sih rada serem ya karena kan waktu dia lari gitu dia kayak Ghost Rider gitu cuy. Terus dia larinya Naruto running kan. Gitu. Wow. Bayangin kalau memang ada mod Ghost Rider beneran. Jadi zombie Ghost Rider pakai motornya pas banget kan motor yang kali ini? Iya bener-bener. Iya kan? Kita punya itu ya. Motor iya. Zombinya naik motor itu terus berapi-api cuy. Waduh. Mungkin mau gajah ada. Seru banget ntar kalau ada. Oh iya. Terus Frost, kan kemarin gue bilang kalau zombie terakhir itu gue bilang demolisher kan? Iya. Yeah. Di komentar gue ada yang bilang ada behemoth. Bang Jim, what? Ada behemoth Bang Jim. Apaan tuh behemoth tuh? Jujur aja, gue nggak tahu behemoth, gue nggak pernah lihat behemoth, dan gue nggak tahu bener apa enggak behemoth. Waduh, bahaya. Gue lihat di komentar gue sih ada yang bilang bang ada behemoth bang. Nggak tahu juga gimana ya. Gue juga gak tahu. Semoga aja keluarnya 1-2 biji gitu doang sih. Kalau mbak keluarnya sama kayak Demolisher, aduh gak tahu dah. Wah. Gimana? Terus keluarnya bareng ya? Yang satu Behemoth, yang satu Demolisher ya barengan. Itu. Wah, pusing.
Pusing, Itu. pusing. Untung aja, Pusing. Udah ini ikutin aspalnya aja kita. Stok armor piercing gimana? Armor piercing atau ammo? Amonya. Amonya masih dikit. Kita baru ada sekitar 200. 200. Iya, oh, 200. Oke. Udah sampai Westland nih. Nih, udah lihat? Oh, ini. Ini zombie kebakar nih. Iya, kita udah nyampe nih. Di Burning Biome. Lagi ini, lagi hujan di sini ya. Hujan enggak tempat lo? Iya, hujan. Ya, lagi hujan. Masalahnya baru kebakar tadi Frost. Jadi dihujanin supaya padam kan. Jadi kita bisa lewat. Kalau enggak sih lautan Weh. Api di sini. Weh. Iya kan banyak mengkilap-mengkilapnya tuh. Zombinya kelihatan dari jauh sih. Emang. Kita ngelut. Ini kita udah di kota yang baru sih. Gue belum pernah ke kanan. Coba kita belok kanan. Roger. Yang kemarin gue dari kiri datangnya. Jadi gue belum pernah lihat yang kanan. Lihat tuh, zombie apa namanya? Bangunannya banyak yang kayak hancur-hancur gitu kan, gara-gara kebakar. Kita kemana nih? Terus aja. Coba aja terus. Sekalian buka map, mana tahu nanti ada bangunan yang belum pernah kita lihat kan? Kita loot. Tapi gitu kan. Ancur-ancur ini. Militer kecil mau mampir? Gak usah. Ini juga ada militer aus ranjau ya? Iya. Lumayan tuh dua deket. Siapa tahu sih. Ini ada militer nih, militer yang ingin depan. Kiri nih. Iya ingin nih bangunan militer ini juga kecil sih bisa dibilang. Banyak militer ya di sini. Di kanan tuh tempat sampah-sampah. Coba ke kiri itu buat bangunan apa tuh kotak di kiri yang lumayan tinggi nih dua tingkat apa tuh ini Dance Till You Die Studio belum pernah gua belum pernah ini. Mau belum pernah. Muter dulu boleh oh ini pabrik ini toko makanan toko obat-obatan oke. Ini apa nih? Easy Sofa. Ini, yang ini Peter's Pub. Ini untuk minum-minum nih. Nih, mau kemana kita nih? Yang ini aja ya? Ya, kita sweep aja. Paling gampang masuknya ini sih. Yang itu kan ini. Dari sini berarti ini ya? Udah bolong dia. Oh, tiba-tiba muncul zombie ya, Bung. Pas tadi literally gak ada zombie loh. Pas gua masuk langsung muncul loh zombie-nya. Iya, di sini ada kok ini. Jombai, jombai, sini dong. Lama. Bantuin apa? Lama dia emang. Oke. Search kabinet. Clear. Tidak ada apa di sini. Cuma ada makanan. Bagus nih buat nambahin stok makanan kita. Iya. Ntar. Kita cari. Aku cari-cari buku juga sih. Cari buku sih di perpustakaan sih, dijelas. Ini doang. Kita butuh buku juga nih. Enggak lah, ini kan lantai pertama. Ada beberapa ke lantai. Ke atas. Ada. Iya, ke atas sini. Gue juga dengar suara zombie sih. Oh, ada radiasi. Clear. Oke. Oh, ini ada. Eh, lari loh. Ada zombie, anjir kaget gue. Kaget gue gara-gara lu nembak shotgun. Kara gue, itu gue diliterin di belakang ini loh. Ada zombie yang burning ya di luar. Oke, bisa ditembak dari sini. Mati. Nitrat. Oh, ini ada makan nih. Ha. Oke, bak makanan, mayan. Masih ada kata, ini bisa ke bawah juga. Iya, bok mana nih? Jombai. Ke bawah kali ya. Ke bawah kali ya, Frost ya? Iya, ke bawah. Kalau kata sudah sering juga sih. Ada zombie paling nanti di ruang tujuan ini. Tujuan utamanya di atas. Up. Ada scrap helmet, gua scrap sesuai dengan scrap namanya. Aja langsung. Ntar aku cari ini. Ya ada. Ada apa? Vitamin, nitrat 20. Oh, ada iron crossbow. Masih perlu nggak nitrat ya? Schematic. Masih lah buat bikin gunpowder. Bottle of acid. Nitrat lagi. Peluru, paling penting peluru sih. Toilet, gak ada apa-apa. Oke, udah habis. Oh ini ada lift nih, Frost. Oh ini ada Sarah Treasure Map nih.
Oh, nice, nice. Dapat treasure map lagi. Nanti dikumpulin banyak lagi aja sih. Iya, Jadi kita kita langsung sekali kita jalan. gede-gedean treasure map aja gitu, 10 atau 5. Iya, biar ntar tinggal-tinggal jalan. Sekali jalan doang. Ada Eh, zombie belakang lompat. sini, Jim. Apaan Nih, tuh? nih, nih. My God. Fat tourist namanya, fat tourist. Bentar nih nggak mau dicek dulu di sini. Ayo, ayo. Oh. Ada? Ada banyak zombie. Ada mama, perkumpulan mama. Kok ngumpul jadi satu di sebelah sini ngapain? Oh, oh di ini bahaya arisan, nih. Arisan, pakai shotgun nih. Arisan. Arisan di sini arisan. Arisan. You die. Dance. Oh, ini tempat dance, tempat dansa. Oh, Masa tempat les. Oh, ini ibu-ibu iya. yang senam-senam tuh ya? Iya, ibu-ibu senam-senam. Dance till you die. Aduh, aduh. Oke. Okay, ini backpack. Oh, ini kita keluar Scrap leg armor, flashlight. Oh, ini kita lewat jalan belakang nih. Gua ke atas ya. Oke. Okay. Ah. Gua kira bisa tembus, ternyata tidak. Di atas ada mak-mak. Hajar, hajar. Ada banyak burung. Mati burungnya. Suster kan? Oh bukan. Bukan, tante, tante. Gak ada apa-apa kah? Gak ada apa-apa. Par- itu bolong tuh. Iya, makanya mau masuk. Astaga, jatuh-jatuh nih. Oh, di bawah ada zombie radiasi. Oh, ini kita dari toko Easy Sofa. M60 level 4, Iron Spear level 5, Serrated Blade Mode. Coba lihat. Serrated Blade Mode itu penting nggak? Lumayan sih buat nambah ketajaman. Buat nambah ketajaman ini, ketajaman kayak spear gitu-gitu, cuman ini scrap aja ya. Scrap aja. M60 level 4 lebih bagus daripada AK47. Level 4. Iya. Jelas lah. Aduh, jelas, ya sudahlah. Pakai M60 aja. Ya ntar dulu sih. Aku suka ininya reflex sight-nya soalnya. Oh, aku nge-wear ini dulu. Ntar, Jim. Dapat apa dia, guys? Ah, enggak. Ayo. Kenapa? Enggak. Sini. Nih, ini udah ruangan lain lagi nih, Bros. Ini udah ruangan paling ini bangunan paling kiri udah ya? Ini bangunan paling kiri nih kayaknya nih. Coba kita ke atas. Mungkin di bangunan paling kiri main lootnya. Ada pentas di sini. Ah, itu main loot itu. Wow! Oh, boleh sih. Oh, itu main lootnya di pentasnya? Iya, makanya aku omongin itu main lootnya. Pas banget di mukaku jatuhnya. Aku polisi gendut lagi. Kayaknya makanya jatuh dia di situ. Aduh. Oke, ngelot lock, lock lagi nih. Lockpick. Itu banyak ammo. Ambil dah. Ini ada shotgun masih part, ya. Scoop 8 kali mod, nice. Nice buat sniper. Itu ada armor steel. Ambil aja kalau lu belum. Steel di scrap aja. Glove. Oh ya udah buat kita crafting sendiri aja ya. Yep. Ntar masih main lootnya. Masih aku unlock nih. Ayo bang, buka bang, cepet bang. Udah tuh kebuka. Wow. Dapat apa? Get out. Wah, anjir kaget gua. Kenapa lagi? Ada zombie radiasi lari ke gua. Ini ada SMG nih. Ambil aja kalau lu mau. Gua sih skip. Skip, gua pakai pistol aja. Sebenarnya bagusan SMG sih, cuman enakan pistol gitu. Pistol gua level 6, kecuali SMG level 6 gua mau. Hahaha. Udah, clear? Udah, keluar. Ya kita belum party loh. Oh iya loh, parah. Aduh, EXP-nya.
Oke, gue udah di luar ya. Oke. Taruh barang-barangnya di mobil dulu. Continue, yuk. Oke, kemana kita sekarang? Lanjut yang bangunan agak gede aja. Apa? Ntar kalau emang nggak ada apa-apa kita balik ke militer aja. Oh, itu karkals okay. Kanan tuh. Gue juga nggak pernah ngeliat sini sih. Mau lihat tempat mobil sih. Yaudah. Ntar aja deh. Kalian buat mobil. Yaudah. Ntar aja. Serah, gue ikut doang. Gue ikut doang. Take ini apa nih? Gak tau. Kok rasanya baru ya ini ya tempatnya ya? Ya ada yang baru-baru gitu, cuman gak semuanya baru sih. Di Bern Bayam kotanya cuman ada sini yang baru dong. Kecil-kecil. Ayo, Pak Supir, sesuai aplikasi ya Pak Supir. Ini Cars Corn. Oh ini Bobor sudah-udah ya, udah pernah. Masa? Emang kita pernah? Gak, maksudnya udah pernah ketemu. Oh, udah pernah ketemu, cuman belum pernah. Itu dulu. Depan. Depan kayaknya mengarah ke Westland lagi dah. Kalau lu ikutin jalan itu sampai ini trader kah? Trader kah? Trader deh. Trader. Ini trader nih, trader fix. Ya trader itu suaranya suara ting gitu. Oke. Okay. Jauh banget tapi tradernya. Lihat. Safe. Kirimin dong. Trader 3. Nih gua kirim. Bentar map. Kita kirim trader nomor 3. Udah. Oke. Okay. Berarti kesini pakai helikopter doang nih. Coba lihat dia jualan apa? Ya lihat aja. Kalau ada apa? Oh nggak bisa ambil sih. Ada AP. Aduh, gua nggak bawa uang. Ada AP, pistol. Ya. Ntar cek buku. Ini tradernya malah kelihatan kayak trader miskin yang ini. Ayo, southeast. Oke. Coba ya Suros, coba kita ke arah southeast ngikutin ini, ngikutin jalan aspal. Belok kiri. Oke, belok kiri, kita jadi navigator guys. Yoi. Belok kiri. Lurus. Tapi masih mending sih ini, kalau daripada di Westland sering banyak kanan, metalnya, kanan, batunya kanan. Ya ini jalannya masih enak, karena kayak kayu-kayu doang, jadi ditabrak gampang. Kanan plus kanan. Bentar, aspal kanan, nih kan kanan. Nah ini ya, masuk aspal. Sip. Nanti kalau udah mentok, belok kanan. Oke. Okay. Oh, jangan kosong. Kalau udah mentok, hajar ke kiri. Oke, okay. Aku sebenarnya penasaran sama gears tuh sih. Ya udah dilut aja kalau penasaran mah. Kapan-kapan aja dah. Ya udah, belok kiri hajar. Woi, apaan tuh? Lurus. Nah, di kanan tuh ada aspal. Masuk aspal. Di kanan, bukan di kiri. Ini di kanan. Aspal juga. Bukan. Enggak, bukan itu. Itu jalan kecil. Gak percaya, cuk. Supirnya gak percaya sama navigator kayak gini, guys. Oke, sudah. Ketemu. Dah. Nih, aspal. Coba ikutin. Mantau kita sampai ke... Kota Baru. Lebih gede. Yoi. Semoga aja dah. Kota Baru udah kayak main GTA San Andreas. Kota Baru. Ikutin Las Venturas nih kita. Nanti kita sampai di Kota Baru gitu. Kota N. Mantap. Kota N game. Gak nyampe-nyampe tuh. Pernah gak lo? Gak tau. Pake di San Andreas pakai. Pakai pesawat. Pesawat jet gitu ke arah N terus. Sama aku pernah. Ke laut doang. Maksudnya dulu mitosnya gitu, Jir. Ya sama, aku juga disuruh kayak gitu. Ayo ke N. Aku nggak tahu, aku kira N itu apa. Padahal itu North. Cuma arah doang. Aku nggak tahu masih waktu kecil banget, Cur. Gue juga nggak tahu. Gue cuman, yaudah ikutin terus. Nggak nyampe-nyampe. Bullshit ini. Mitos fix. Mobli. Oh, tuh ada kota depan. Oke, sip. Ini masih Bern Bayam kan ya? Masih Bern Bayam. Oke. Okay. Lumayan gede deh kotanya, enggak tahu juga lumayan, sih. Lumayan sini. Tapi itu di depan-depan ada pabrik-pabrik tuh. Paling jauh tuh ada yang gede juga. Iya, yang paling jauh ada yang gede. Hari-haris apa gak tuh? Enggak tahu apaan tuh kayaknya. Tempat bensin. Ya, sih itu bukan perpustakaan. Girls. Enggak ada apa-apa ya nih.
John Maradio. Coba ke itu dah, ke yang paling belakang tuh lah, yang paling gede itu apaan? Paling kalau nggak rumah sakit, pabrik pabrik makanan atau nggak pabrik senjata kayaknya. Pabrik senjata lah, moga-moga. Atau pabrik tools, moga-moga. Iya, benar-benar pabrik. Aduh. Buset. Lagi lihat kanan kiri aku. Oh. Jauh juga tuh pabriknya. Iya, di depan ada kota lagi tuh. Eh, tapi udah keluar Burn Biome. Oh iya, udah enggak di Burn Biome kita. Di mana nih? Oh. Oh, ini tempat yang enggak pernah kita datengin sih, yang enggak apa-apa sih. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini juga kota baru, enggak apa-apa. Ini biome-nya sama kayak tempat tinggal kita nih. Tuh lumayan gede-gede noh. Apaan nih? Oh ini kayak ini baru nih Frost. Baru? Kayak hotel gitu. Di kanan juga cuman itu baru, apa sih? Cuman udah rusak. Bandara kah? Gak tau Frost. Tuh. Oh stadion. Oh, tuh, Frost. Coba lihat Frost. Belum baru-baru di sini. Nah, tuh juga apaan sebelah sana? Ini nih, ini apa nih? Ini tempat stadion nih, mungkin. Oh iya nih, football. Colosseum ini, Colosseum. Coba mulut ini. Oke, bisa Navis bisa. Navis Gain Colosseum. Let's go. Walaupun enggak di Burn Biome ya, let's go lah. Tempat-tempat baru. Oh, ada zombie. Oh, banyak. Oh, ini tempatnya football, zombie football. Iya kan, makanya aku udah bilang football. Oh, level up. Sip. Naikin strength lagi. Real Susi. Bang, Susi bang. Weh. Oh, Susi strength udah zombie. Gak ada nih. Coba loot. Mana tau ada sesuatu. Oh, duit. Ada yang belanja tuh. Duit lagi. Oke, gue masuk tempat Susi ya, mana tau ada sesuatu. Banyak banget baju di sini. Kalau mau ganti-ganti. Oke dah, nggak ada apa-apa. Cuma baju doang sebelah sini. Oh, lu di lokernya ya? Yap. Oh, ya udah deh, kalau cuma baju doang. Mau masuk nggak kita ke stadion ya? Ntar dikit lagi. Gue udah di stadion nih, kayaknya gak ada apa-apa dah. Ini bangunannya doang gede. Tapi parah. Tapi kalau ada sesuatu yang rahasia gimana? Gue gak tahu sih, gue gak pernah ada di. Lihat, gak ada apa-apa. Di atas tuh. Ini gue berusaha atas. Moga aja ada hal-hal mengasikkan di atas. Mudah-mudahan. Wah, bisa lihat sunset di sini, coy. Oh iya, kita habis ini malam. Mungkin main lootnya di sini nih. Oh iya, main lootnya di sini nih. Bangunan segede ini tidak ada main loot. Wah. Nih ada nih. Iya, main lootnya di belakangmu. Main lootnya di sini fix. Oke. Oh no. AK level 5. Aduh. Ini aku bukain gun safe-nya juga. Cuman kayak gini doang. Oh, di atas ada lagi, Frost. Ah, di atas cuman tas doang. Ya, nothing. Kagak ada apa-apa nih. Cuma Iron Reforce Club level 6. Sip. Ayo, kita ke sekolah malam-malam ya. Let's go. Ayo. Semoga aja nggak ada museum ya, biar jadi naik in the museum gitu kan. Ntar naikin gamma dulu. Udah. Nah, sip. Oh, ini ada fire station. Kita belum pernah live loot fire station enggak sih? Fafales Academy. Ya kita belum. Ayo. Dua ini belum kita. Ini ruang baru-baru nih. Akhirnya gitu. Kita selama ini bangunnya sama-sama semua. Jangan-jangan ini yang banyak baju bajunya lagi nih. Kayaknya sih. Loker-loker gitu baju sih isinya. Astaga. Ini ada beberapa zombie ya. Belum reload lagi.
Okay. WC, lacinya, di laci ada nggak? Oh, banyak buku berarti di sini. Oh iya Lucky bisa jadi Luther. kan. Kelas ya, banyak buku bisa Banyak jadi. buku di sini. Oke. Di mejanya guru ada ini. Tahu ada apa? Ada apa? Ada shotgun shell. Gila gurunya gila banget. Nyimpen nyimpen peluru, guys. Kosong nih di ya, aku ini nih. toilet. Toilet aman harusnya. Oh, ini kelas lagi nih, kelas. Oh, ada Nah, wah. wah, nggak ada bukunya. Ada nggak ada bukunya? Iya, sama. Ada tempatnya tapi nggak ada bukunya, sedih. Mau gak aja dalam sekolah ada perpustakaannya tuh. Oh, bener juga, bener juga. Radiasi. Yap. Oke. Sip. Auger. Aduh. Kaget aku. Aduh, aduh. Masih masih harapan, masih harapan. Oh, buku sip. Cripple emote schematic. Sama kertas. Oke, gua gak ketemu-ketemu buku yang ketemu buku. Ini doang buku nih, full lagi, par, par, motorcycle buku handle, lagi, par, nail gun, par. Advance velo schematic. Astaga, gila. Gak hoki gua, guys. Gak dapet-dapet buku, guys. Hah, kelihatannya sih gak ada apa-apa ya. Gak ada apa-apa. Zombie aja gak ada. Iya, zombie aja gak ada. Kosong dah, berarti ke depan kosong. Yuk. Kosong. Gak ada main lootnya. Oh, di luar ada dua school bus belum kita loot. School bus. Nih. Dua school bus nih. Habis itu kita cek ini ya. Fire stationnya. Bensin doang. Wah, ada buku di bus yang ini. Udah gue pelajarin, ambil aja. Sama aku juga udah. Oh iya, dijual aja berarti. Fire station. Lala. Datas. Udah mati 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 semua. Vending mesin. Dapat duit mayan. Nggak ada apa-apa di sini. Di bagian sini ternyata banyak ininya, Bung. Mana? Oh, itu ya, itu toolbox, itu toolbox bisa jadi bisa okay. Jadi chainsaw lagi tuh. Semoga itu aja dah. Working stiff tool. Chainsaw lagi atau enggak auger langsung kan mantep. Iron pickaxe level 4, aku scrap. Steel tool spark. Iron fire ini axe. Ada beberapa safe gun nih, ada dua safe gun. Nggak ada apa-apa. Gun buka safe gun dah. Safe aja tuh, ada gun safe di bawah. Iya nih, aku nih, bukain. Gue lagi buka yang satu nih. Gila, satu lockpick doang. Astaga, isinya ampas. Pantes satu lockpick doang. Please, auger. Please, auger. Masa ada auger di gun safe? Mantra dulu. Mantranya tahu apa? Apa? Be yourself and never surrender. Aduh, aduh. Be yourself and never surrender, itu mantranya. Oh, ini ada jalan ke atas nih, Frost. Marksman level 4, Iron Knuckles level 6. Machete. Gue naik ke atas ya, gue cek ke atas ya. Yap, tinggalin aja lah ini. Udah kagak guna. Gak ada apa-apa yang di atas. Last force, last. Satu bangunan lagi. Last satu bangunan lagi dah. Yang belum pernah, ini belum pernah kah kita? Di kanan? Gak tahu, ini gereja kan? Belum sih, kita kemarin gak gereja yang kayak gini kan? Tapi paling kosong isi gereja mah. Di atasnya tuh biasanya, gitu main bang. Main lootnya. Oh ini, graveyard nih. Ini belum kah? Graveyard itu kuburan. Atau enggak gears aja gimana kalau gears yang terakhir? Jauh baliknya. Oh lurus aja, lurus, lurus, lurus. Lurus belok kanan, ini ada yang sumur, ada yang sumur ini. Bangunan sumur, belakang ada sumur nih. Iya, ntar ini, kelihatan kok. Literally ini base kita ini, itu loh. Ini base kita nih, ini rumah base kita, ini, ya kan? Ini yang di dalamnya ada juga.
Iya, ini rumah bis kita yang depan ini itu bersebelahan banget aja. Ini malah lebih cocok nih sebenarnya ya, nggak sejauh di rumah kita malah. Wah. Udah kita loot ini aja dah. Mak, mak. Ya, gantian dah. We are in. Langsung aja ke sini. Ini ada buku lumayan pros di sini, pros. Cah, apaan gua, lagi gua dapet dah. Buku sniper, gua dapet buku sniper, gua enggak tahu sniper nomor berapa. Semoga aja. Mudah-mudahan ya nomor 6 ya. Nomor 6 please, nomor 6, nomor 6, nomor 6. Dapat? Nomor 3. Aduh. Sedih sekali. Toilet dapet 2 lagi. Lagi nomor 3-nya. Lockpick gua cuma sedikit. Tadi gua satu lockpick doang kebuka, kita lihat sekarang. Udah hokinya nyambung. Kebuka. Ah, udah nggak ada hokinya nih. Udah nggak hoki nih. Satu lockpicknya rusak. Ah, dua lockpick sudah rusak. Ah, tiga lockpick sudah rusak. Lo bisa bareng. Ah, empat lockpick satu sudah rusak. Ah, lima lockpick sudah rusak. Abis. Yaudah. Ini aku satu lockpick doang nih, lihat nih. Oke. Kita buka aja berarti. Cepet bang, buka. Nah, beneran satu lockpick. Dapat apa? Dapat apa? Bagus. Upgrade buat lo. Hah? Upgrade buat lo tuh. M60 level 5 nih ntar. Aduh, ada pump shotgun juga. Waduh, gimana nih? Lumayan kan free loot satu gun safe di sini. Tempatnya juga gak tahu sih, seharusnya ini udah nih. Udah apa? Langsung saja ke main loot, Bung. Oh, gun safe gue habis. Ini lockpick gue habis, lupa. Oke, iya. Nih, ini dapur gak usah di loot lah. Ini aku butuh berapa ya lockpick ya? Butuh 4 lockpick mungkin. 1. Ngapain sih Jimmy? 2. Bentar, ceritanya belum. Macet gitu, ceritanya macet. Pastikannya nih. Dua doang. Wow, upgrade. Siapa aku lagi? Yoi. Apa nggak ada apa-apa? Lu nggak pakai pisau hunting knife? Nggak pakai aku, sama sekali. Oke semuanya, jadi hari ini kita ngelut udah selesai, mulai dari burn biome sampai balik lagi ke biome ini. Lagi. Aduh, tapi agak lumayan lah ya, kita ada ngelihat bangunan-bangunan baru beberapa. Ini potensinya banyak nih. Mungkin ada beberapa lagi yang belum kita loot di sana. Mungkin iya, next kita time. Harus sering explore lagi sih. Map kita belum kebuka banget. Iya. Yeah. Ini jalan aspalnya kita cek gitu. Jadi kita tahu ada apa aja yang dekat-dekat aspal. Ya, sebenarnya pakai ini malah pakai helikopter malah lebih cepat. Iya sih. Oke, okay, thank you banget yang udah nonton. Kita sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe aku dan Jimmy. Frozarikas dan Jimmy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.